Mengelati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Terima kasih kerana sudi menghadiri majlis untuk pada malam ini. Okay, bagi permulaan hari ini, kita akan membuka dengan pantun selamat datang. Deklamasi pantun oleh Raisya dan puisi oleh Syakir. Dijemput Raisya. Mawar merah harum mewangi, jambangan digubah berseri-seri. Doa restu kami iringi, baik bersepakat suami isteri. Membentuk keluarga nan warahmah, selalu bersyukur dengan anugerahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita menjemput Syabil untuk membacakan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis hari keluarga ini, kami mohonkan inayah dan taufikmu. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah dua usaha-usaha kami. Selamatkanlah kami sekalian dan kesihatan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Ya Allah, antal waliyu wa nahnu fuqara. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala kerana dengan nikmat izin dan kurnianya dapat kita berkumpul di Hotel Muzaffar ini untuk meraihkan pengantin baru kita, Latifah dan juga Syafiq. Selamat pengantin baru diucapkan, semoga bahagia dan berkekalan hingga ke akhir hayat. Untuk anak anda, ada pesanan sedikit dengan suaminya Syafiq. Harapan bonda, dalam keluarga jangan sekali-kali kita putus silaturahim, bila-bila dengan adik-beradik. Walaupun kita sudah bersuami, walau macam mana sekali adik-adik kita, walau baik, walau tak baik, walau kita tidak puas hati, mereka adalah daging kita. Dan sebagai anak sulung, boleh bertanggungjawab dan jangan lepas. Itu amanah Allah sebenarnya. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan selamat tahniah pada Kak B kerana dapat menerima pengantin yang pertama, dan kepada pengantin baru, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru, selamat datang ke YCA, dan semoga dapat apa, melayari bahtera perkahwinan dengan penuh syukur
dan penuh syukur dan penuh tabah dan menerima segala ujian-ujian yang bakal dihadapi nanti. Saya dan juga terusnya bahagia hingga ke jannah, ke jannah insya-Allah. Alhamdulillah kita semua selamat sampai sini. Selamat dah semua makan semua. Alhamdulillah. Tahniah kat semua kali kakak dan suami. Selamat pengantin baru. Semoga kekal selamanya, selama bahagia. Gaduh-gaduh tu biasa. Gaduh-gaduh manja. Tak ada benda nak cakap, cuma harapan kita semua semoga kita semua bersatu semua di syurga Allah nanti. Jadi terima kasih terutamanya kepada mama dan ayah yang telah banyak berkorban membesarkan, melahirkan dan membesarkan dari kecil sampai ke hari ini. Cuba sedaya upaya menunaikan semua hajat anak-anaknya, berkorban apa saja untuk kami adik-beradik. Itu juga dengan Encik Aziz, Encik Ana, Asu, Encik Jah, Encik Si, semua mamak dan ayah saudara umpama mak ayah dan tulur lah bagi kakak masa kecil dulu. Doakan supaya pernikahan kami dilimpahi sakinah, mawaddah warahmah dan kekal hingga ke syurga insya-Allah. Dan kita semua macam harapan, yalah, harapan semua orang, sebagai harapan semua orang yang bergelar Islam untuk berkumpul bagi kita. Apa yang utama dalam kehidupan kita adalah untuk meraih ridha Allah dan berkumpul semuanya di syurga Allah SWT, kan? Syurga kampung halaman kita lah. Dan kampung halaman kita berkumpul semuanya di kampung halaman kita. InsyaAllah. Terima kasih menerima saya sebagai saya sebagai yang baru. Doakan dia kami perbekalan sehingga ke syurga.